bertemu kita kembali dalam channel Saudari Samad. Okey, hari ni kita nak buat masakan apa, ayam kukus halia. Ayam kukus halia, bahan-bahan dia semua ada di atas ni, dan juga sotong apa, masak kunyit. Kita boleh masak dengan air fryer tadi, sotong di rumah kunyit masak air fryer, ataupun kita boleh goreng tadi. Nanti saya akan tunjuklah bahan-bahan yang dia ada di atas ni. Okey, yang saya cakap tadi, inilah bahan-bahan yang ada di atas apa, meja ni, tempat ni. So dia punya bahan-bahan dia, kita ada apa, daun bawang. Okey, daun bawang, daun limau purut yang telah dihiris-hiris, bawang putih, halia, kat sini ada 4 bahan. Lepas tu kita ada kicap. Okey, kita ada kicap, kita ada serbuk apa, apa nama? Gadu sulah. Gadu sulah, kita ada ni, garam, sikit garam. Juga kita ada ayam. Ayam ni pun lebih 300 gram masa ni. Banyak ni tengok ayam ni. Okey. So bahan-bahan ni semua akan masuk dalam ni. Bahan-bahan ni akan masuk dalam ni. Okey, kita tengok, kita boleh masukkanlah. Bahan-bahan ni ke jap. Biarkan dulu. Jap, kita nak tunjuk yang ni pula. Tunjuk yang kita ada ni. So kita ada sotong. Sotong dah digaung dengan kunyit yang garam ni. Okey, mungkin untuk anak-anak juga, separuh untuk goreng, dan yang ini awak ni. Yang ini untuk saya punya lah. Masak pakai air fryer ini, masak pakai air fryer tadi. Okey. So sayur ni pula, mungkin sayur ni nak goreng air ataupun ada cara lah. Mem buat nanti macam mana. Mungkin sedikit juga untuk saya apa, makan, boleh makan sayur. Jadi tengok, kita ada sayur, ada ayam, sotong, bahan-bahan semua. Memang best. Bila dah siap makan semua nanti, dah siap, memang makan semua sedap. Alright. Okey, bahan-bahan yang ni, kita nak masukkan bawang putih. Kita masukkan bawang putih. Tabur bawang putih. Okey. Bawang putih, tabur sikit, tabur, habislah. Habiskan. Halia. Halia, tabur halia, nasi habis. Bawang putih, halia, daun limau purut yang telah dihiris tadi. Okey, masukkan ni. Nampak? Dihiris, kecuali bawang apa, daun bawang ni nanti kita akan buat last ni. Ini kita kasih gaul dulu. Dah masuk je ni, kita kasih gaul. Nampak? Exercise tangan. Okey, nampak exercise tangan tu. Bagi dia macam perap sikit lah. Kita nak perapkan dia. So kita nak masukkan kicap. Okey, kicap. Okey, kita masukkan kicap dulu. Okey, ambilkan semua kicap ni. Okey, nampak kicap habis. Okey, kicap, kita apa, letak lada sulah sikit. Lada sulah. Okey. Lepas tu sedikit garam. Okey, garam jap. Kita buka lubang dia yang kecil ni. Tabur garam sikit. Kau tak? Jap. Okey, sikit-sikit boleh tu garam. Okey. Okey, kita gaul lagi. Dah macam ni dah. Tambah kicap, lada sulah dan juga itu garam. Okey, kita gaul. Bagi dia lebih sebati lagi. Tengok, gaul ni pun urat tangan keluar. Nampak? Ni exercise tangan juga ni. Okey. Sedap ni. Okey, rasa-rasa dekat lebih 300 gram ayam ni. Banyak. Kan, saya biasa makan 200 gram pun dah rasa kenyang juga. Ini lebih ni pun boleh, anak-anak pun boleh. Jangan sekali makan.
Cuma, wah, tidak sebati dong. Tes. Wadah untuk berbuka puasa nanti, eh? Dia tak dalam dah hari ke-10 dah ni. Hari ke-10 dah. Okey. Kita biarkan dia dulu. Kita biarkan dia dulu. Jap, saya nak masuk tangan. Okey. Dua dah untuk berbuka puasa kita siap dah. Ni ayam kukus. Jom. Ayam yang dah dikukus tadi ni . Ayam steam. Okey, steam halia. Okey, lepas tu sayuran pun okey. Masak air ya. Sotong. Masak pakai air fryer. Ayam sotong ni goreng untuk anak-anak, ayam goreng untuk anak-anak. So ubi ni pun dah diperap. Tengok dah dia pakai apa, rempah rotus. Okey, ubinya akan masak dalam air fryer ni. Kan. Okey, bolehlah makan lepas berbuka apa semua, tapi makanan untuk jawadah berbuka ni dah siap lah kira. Terima kasih, ma'am. Masak tadi. Okey.